Eh, ini apa? Kok kayak ada banner? Eh, udah ada suara belum? Iya, aku soalnya udah hapus make up, udah nggak pakai rambut, udah nggak pakai rambut. Aku udah lepas hairdo juga. Tambah kuperai nanti. Ini aja ya. Oh, seriusan? Seriusan gak ada suara? Coba bentar ya. Sekarang ada suara nggak? Iya, aku emang sengaja radio. Kalau yang apa namanya? Apa sih namanya tuh, guys? Ada radio sama yang normal. Nah, yang normal besok aja kali ya. Jadi ini apa namanya? Apa ini banner apa sih? Image MV competition itu. Kita mulai besok aja kali ya. Eh, nanti pagi maksud aku. Nanti. Gak tahu sih nanti pagi atau kapan. Soalnya besok aku tuh show satu kan. Iya, kalau radio tuh akunya lebih santai. Aku nggak ada suara. Seriusan Kang, aku nggak ada suara. Halo, halo. Iya, kalau apa namanya? Kalau misalnya sore, kalau misalnya malam, terus harus normal life, sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi masalah aku udah lepas rambut, maksudnya udah ulan tuh. Coba yang gak ada suara, set quality katanya. Wajah kamu kemana itu nih? Jadi tuh guys, aku tuh tadi malam kayak nge-tweet gitu kan, sumpah ngakak bang, apa namanya, hahaha ngakak tengah malam. Itu tuh gara-gara aku baca skrip. Terus di skrip tuh apa namanya, di skrip aku tuh kayak suka gitu kan sama Kak Cindy. Terus aku tuh bener-bener ngakak kayak hah. Terus aku kayak sama Kak Adel tadi kan kayak ada latihan skrip gitu kan, terus kita tuh bener-bener nggak bisa berhenti ketawa karena emang lucu banget. Sebenernya hari ini aku takut tahu, kayak aduh, aku pas apa namanya, pas tahu share house, aduh gimana ya, kok aku jadi cowok, bisa meraninnya nggak ya? Bentar guys, aku listi ngecek. Ya, Hansen, kenapa sih? Tuh, yang gak ada suara. Aku tuh kayak takut gitu. Kan aku tuh harusnya, seharusnya aku itu temennya si temennya si Alado yang fashionable. Terus harusnya tuh yang kuproy itu tuh si Aldo-nya. Awalnya namaku Asep. Asep tuh nama supir aku. Aku gak mau. Emang kalau showroom radio kehitung juga poinnya. Ih, jangan dong. Gak apa-apa sih, masih ada seminggu lagi kan.
Oh enggak kalau tadi. Tapi kok di aku ini kehitung ada poin gitu sih? Oh seriusan, FC aku sold out. Yang sesi berapa? Terima kasih. Di aku ini ada tulisan 21,926 li EPT apa touch. Oh sesi 2, makasih guys. Sesi 1 jangan lupa ya. Ah kalian tuh ya. Tapi seriusan semalam tuh kayak ada skrip gitu kan yang aku bilang sebentar lah guys ada yang ngechat kalau kalian maksudnya baca kalau kalian dengar showroom radio aku semalam, kalau kalian dengar showroom radio aku semalam aku bilang ada yang ngechat bentar ya aku tuh itu baca skrip kocak. Sebenarnya tuh di skrip nggak ada aku yang kayak ngeinin Kak Cindy ke tembok itu kan apa namanya apa guys nggak apa namanya KB KB nggak tahu deh apa sih namanya bahasa Jepangnya apa kalian tahu kabedon. Makanya aku ngakak banget. So aku sama Kak Adel tuh ya pokoknya padahal tuh sebenarnya nggak lucu tapi karena Kak Adel receh jadinya tuh lucu. Tuh kan nih kambuh lagi pileknya. Besok aku pengen janjian pakai baju samaan sama CJC sama Kak Kristi. Apa sih ini? Cel coba buat caption biar gak nanya terus. Aku juga jujur gak tahu caranya gimana Kak. Kok gak ada backsound ngorok lagi? Iya. Adikku lagi gak tidur padahal aku. Indah gak diajak? Kak Indah bukannya besok show 2 ya? Ini apa? Kok tiba-tiba muncul? Muncul banner? Tadi gimana guys? Biar ada suaranya. Ini aku tulis di caption. Set low quality ya? Harus ke low. Yang ya kok nggak ada yang nggak ada suaranya set ke low quality gimana tulisannya gua mana sih set quality ya kan betul kan low quality kalau tadi gua set ke quality. Oke, sudah. Yang ngadi-ngadi enggak ada suara live belum masuk lagi. Udah belum? Udah ketulis belum sih di ini? Udah ketulis belum guys di caption? Suara set ke quality. Oke. Okay. Oh, comment aren't too long. Kalau enggak ada suara kepanjangan. Set. Itu kepanjangan, guys. Ya udahlah.
gini aja, no caption needed. Oh, tuh ke original. Emang di mana sih? Kalau kalian ini aja, mana kok nggak kelihatan? Kurang tahu deh. Eh, ini seriusan poinnya udah kehitung, guys. Kok showroomnya malam-malam? Besok itu aku teater. Maksudnya aku bangun pagi, teater sampai jam 4-an gitulah ya. Terus abis itu lanjut latihan. Aku bingung mau nyempilin SR-nya di mana. Gak boleh radio, maksudnya gak boleh. Boleh kok radio. Tapi masa aku gak tahu kalau ini kehitung. Sila, aku kena mentalnya tadi. Oh, kakak yang tadi, Kak Ingrid Tri, yang tadi itu. Ya udah gak apa-apa deh guys. Nanti aku sore showroom lagi deh, abis teater deh. Ngaku-ngaku, iya tahu itu kakak yang tadi. Jangan-jangan kakak yang ini ya, yang ngepost foto aku sama topeng monyetnya. Eh sumpah, tapi kalian dapet dari mana sih foto topeng monyet? Aku aja nggak punya fotonya. Kok kalian punya? Sekarang diskusi bikin konsep. Jangan-jangan ada. Eh, kok yuk berani sih nonton TV monyet, deket banget. Gak tahu, dulu aku tuh orangnya urak-urakan. Jangan-jangan sendirinya Justin. Mana ada Justin aja. Itu kayak belum lahir deh Justin. Minggu jadwal video call ya, Shell? Iya, Kak. Eh, kucingku meong-meong. Dia kenapa meong-meong? Tapi sumpah ya, guys, aku gak mau nakut-nakutin kalian. Tapi jadi tadi tuh aku mau, apa namanya, mau keramas kan. Tadi aku habis bersih-bersih, terus aku kayak niatnya mau keramas. Pas aku lagi, ya Allah, pas aku mau ambil baju di kamar, tiba-tiba tuh ada yang batuk dari arah kamar mandi. Terus aku kira, aku kira kakak aku kan. Aku kira kakak aku, terus aku jegrek pintu kamarnya. Terus sumpah, Dia udah tidur. Terus aku bingung, hah, ini tadi barusan yang batuk-batuk siapa? Tapi batuknya tuh kayak dua kali gitu, kayak ok. Sumpah ya guys, aku langsung gak jadi mandi. Terus sekarang kucingku meong-meong terus dari tadi. Untung aku tidur hari ini sama kakak sepupuku. Kak, ngadep pacar dong, Kak. Ngadep pacar, Kak. Gak ada pacel. Iya, Acel lagi live. Tapi
Nggak, tapi nggak ada kamera, tapi nggak on cam. Untung aku hari ini lagi tidur sama kakak sepupuku kan. Aku bener-bener, ya Allah, aku panik banget. Aku tuh lagi nyalain bak gitu kan, bak mandi. Terus pas aku masuk kamar, jeng-jeng, udah aku langsung masuk. Dan bahkan nih, ini kalau on cam aku tunjukin, handuknya masih di dalam kamar. Makanya aku langsung, yaudah showroom aja deh, showroom aja deh. Langsung cepet-cepet showroom. Guys, aku tuh suka tahu kalau kalian nanya-nanya gitu. Tanya-tanya aku dong, kayak kemarin. Panik gak? Ini apa namanya? 1 + 1 berapa, Shell? 2. Kenapa sih pengen nanya 1 + 1 berapa? Hah? Udah 3 orang yang nanya 1 + 1 berapa? Shell nanya dong. Iya, nanya apa? Kenapa kalau mengantuk menguap? Karena kalau nggak jadi ini nggak lucu kayaknya. Kapan lebaran, Cel? Lebaran tanggal 12 ya, guys. Tanggal berapa? Hai, nama Rasang. Hai. Wah, nama Rasang nih. Gercep banget. Jawab pertanyaan aku yang kemarin. Yang mana aku lupa, Kak? Mending tidur apa ngaspal jalan? Waduh. Kenapa sih kalian tuh? Ini dong, aku mau cerita, tapi coba kalian yang nanya. Banyak mau. Shell, kenapa semangka segar? Iyalah, karena nggak tahu, pokoknya segar deh. BTW ya, aku tadi abis nonton yang kelulusan, tapi nggak sampai abis sih. Aku dari apa ya, lagu siapa ya? Oh, dari lagu Kabli. Kan ada Kabli tuh. Terus aku langsung kayak, ah yaudahlah, gak mau lanjut lagi. Daripada jadi mellow. Asik mellow. Makasih loh Kak Taufik Wibowo. 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 Makasih Kak Taufik Wibowo udah ngingetin. Ini adminnya Asialitik, siapa nih yang lagi nonton? Nangis apa pilek? Pilek aku. Ih, ngomong-ngomong tentang laut, aku nggak tahu. Aku nggak pengen apa namanya, nggak pengen bilang ini sih apa. Tapi aku benar-benar takut banget sama laut. Aku punya kejadian yang sangat bikin aku trauma sama kedalaman laut, sama laut. Sebenarnya aku suka pantai, tapi aku nggak suka laut. Jadi itu waktu itu aku pernah lagi di aku lagi dianyar kan. Iya, jadi aku waktu itu lagi dianyar. Abis itu aku main banana boat. Aku lupa di Anyer atau di Tanjung Lesung gitu. Pokoknya aku lagi main banana boat. Terus tiba-tiba aku kelempar jauh banget. Jauh, benar-benar jauh dari keluarga aku. Kan banana boat tuh 4 orang. Terus aku tuh kelempar paling jauh dan aku di angkat terakhir. Padahal aku gak ada apa-apa. Sebenarnya gak ada apa-apa gitu kan. Gak ada yang nyentuh aku atau aku tiba-tiba diterkam hiu. Gak ada. Tapi tuh aku bener-bener nangis yang trauma banget. Yang kayak
mas mas angkat saya mas, kayak angkat saya duluan, karena aku tak aku sebenarnya bisa renang pakai pelampung juga, aku takut aja gitu sama dalam laut, padahal aku nggak pernah ngalamin apa-apa gitu kan. Ya pokoknya serem banget ya, aku ingat banget, padahal sumpah kayak trauma aja gitu di laut, padahal bener-bener ya nggak apa-apa, sunscreen living aja. Aku tiba-tiba nangis gitu deh, kayak aduh ini takut banget nih di tengah laut kelempar. Terus setelah itu aku jadi kayak takut gitu loh kalau mau ke pantai. Dan pernah kejadian aku tuh di Tanjung Lesung, itu tuh kayak sebulan kemudian itu ada yang bencana waktu itu loh guys, kalian inget kan yang di Tanjung Lesung yang tsunami? Astagfirullahaladzim. Itu tuh kayak sebulan atau berapa bulan sebelumnya aku itu sempat ke Tanjung Lesung dan aku tuh nginep di situ. Sumpah jadi kayak takut banget. Waktu oh iya waktu akhir tahun ya. Iya, aku tuh baru banget dari situ. Alhamdulillah deh. Acel suka cumi nggak? Suka banget. Suka banget banget. Aku ikutan pilek nular tau. Suka naik gunung nggak? Aku pernah dulu sekali di Bandung, tapi aku lupa nama gunungnya apa ya. Aku pernah naik gunung dan kaki aku pegel banget. Aku pokoknya aku nggak ini deh. Kayak, aku waktu sama teman-teman cheers aku kan, terus aku naik gunung, capek terus aku turun. Karena betis aku capek, bayangin aku aja yang anak cheers yang udah biasa olahraga, nggak tahu sih ngaruh atau enggak ya. Ya intinya begitu, tapi aku tetap pegel banget. Tapi aku pernah ini bukan naik gunung sih, naik bukit, bukit deh kayaknya. Waktu itu aku naik sampai ke atas, itu view-nya bagus banget. Ayo cerita apa lagi ya? Shall I want to say something? Apa tuh? Annyeong. Annyeonghaseyo. Cerita rekreasi keluarga. Apa ya? Keluargaku jarang liburan. Sering sih dulu. Pas aku SD, SMP. Terus setelah ada Rafasha jadi jarang liburan. So, enggak sih. Bukan setelah ada Rafasha, setelah corona. Jadi tuh kayak mamaku niatnya, ya udah deh kalau ada Fasya gedean dikit kita kesini gitu-gitu. Ternyata corona. Pernah liburan sama teman-teman nggak? Liburan sama teman-teman hampir. Aku waktu itu pas perpisahan SMP hampir mau udah siap-siap malah. Pernah deh aku liburan sama temen aku ke Bandung. Seru banget Bandung tuh.
Bandung tuh bagus banget. Asal pernah keluar negeri nggak pernah. Itu oh iya, aku ke Singapura sama teman-teman aku, guys. Iya deh, aku pernah deh liburan sama teman-teman. Ternyata setelah diingat-ingat, aku tuh waktu itu ingat banget ke Singapura sama teman-teman aku kan. Terus kayak orang tuanya, ada orang tuanya tapi kayak misah gitu, terus seru banget. Tapi sebelum masuk JKT. Terus pernah ke Bandung bertiga sama temanku. Ke Bandung waktu itu ngapain ya aku ya? Oh, gak tahu, waktu itu aku inget banget ke Bandung kayak gabut doang deh. Terus kemana lagi ya? Udah sih kalau sama temen ke situ doang. Oh iya, pernah ke ini juga. Deket Bandung. Apa tuh namanya, deket Bandung? Lembang. Pernah sama temen-temen SMP ke Lembang. Terus kalau sama keluarga liburan itu ke Jogja. Aduh, aku kangen banget Jogja tuh, kangenin banget sumpah. Terus Jogja tuh kayak bagus. Aku inget banget aku ke Jogja sama kakak sepupuku sama ayahku. Terus kita kayak ke goa gitu. Terus goanya bagus banget. Eh, gak bagus deh. Goanya sebenarnya bagus, tapi aku takut. Cupu banget kan sih. Siapa yang orang Jogja? Terus oh, aku pernah lomba di Bali. Terus kalian liburan juga sama teman-teman. Bukan aku Ochisani. Iya, orang gua gelap. Apa sih Kadara? Pernah ke Bromo. Nah, waktu itu tuh aku harusnya perpisahan ke Bromo sama teman-teman aku. Tapi karena corona ya, gua pindul ya. Iya, gua pindul kalau nggak salah namanya. Lebih suka pantai atau gunung? Sebenernya aku lebih suka pantai. Tapi aku gak suka laut. Semeru, iya Semeru apa ya? Kayak pernah dengar. Kayak aku pernah ke itu deh. Karena tuh sebenarnya kalau ada budgetnya mah aku suka jalan-jalan. Ada budget dan waktu. Aku sebenarnya pengen keliling Indonesia. Coba aku yang udah pernah kemana aja ya. Indonesia, Lampung pernah, coba dari atas paling atas tuh apa sih, Aceh aku belum pernah. Lombok pernah nggak ya? Lombok ini tuh di mana sih guys, apa tuh namanya yang laut-laut itu? Danau Toba. Danau Toba belum deh kayaknya. Medan kayaknya udah pernah deh pas aku kecil, tapi aku lupa juga ya. Aceh pokoknya belum. Lampung pernah. Palembang sudah pasti. Padang belum. Malah Padang, aku udah belumnya ke Padang. Bekasi. Kayaknya kalau Sumatera-Matra. Kayaknya kalau daerah Sumatera aku kayak pernah gitu. Tapi lupa karena masih kecil. Terus mana lagi ya? Kayak aku pengen keliling Indonesia deh. Doain aja ya. Malang pernah. Malang tuh
Aku bingung deh, Malang tuh kadang dingin, kadang panas, tapi dingin sih, Malang dingin sih. Waktu itu aku tuh Malangnya deket deket UB Unbrau. Terus mana lagi ya? Apa ya guys namanya ya guys? Kayak itu tuh pulau. Bukan pulau salah, kayak laut. Terus bening banget airnya. Aku lupa tapi itu aku pas kecil juga. Apa ya guys namanya ya? Kalau nggak salah sih itu di Kalimantan, tapi aku nggak tahu, aku sotoy. Coba guys, kalian bukan Labuan Bajo, bukan Raja Ampat juga, bukan di Surga itu, ibu kan Pulau Seribu pernah. Apa ya guys, Manado ya, itu Raja apa ya, Maldives. Amin. Coba guys kalian sebutin, aku ini baca-bacain ya. Bunaken, iya kayak Bunaken, tapi apa ya, Derawan, apa ya guys, pokoknya itu tuh kayak ini banget deh. Apa aku tanya temanku dulu ya, aku lupa banget, apa aku tanya mamaku dulu. Aku inget banget aku ke pulau itu, Bunaken deh kayak. Aku inget banget waktu itu aku sama mamaku, kan juga suka jalan-jalan ya. Malah mamaku kadang dia liburan sama temen-temennya. Kalau mamaku dulu, aku tuh males banget kayak pergi-pergi kemana-mana, aku lebih pewe di rumah. Aneh ya, padahal waktu aku inget banget mamaku mau ngajak aku ke Thailand, terus akunya gak mau. Aku kayak gak mau, males di rumah aja. Emang gak asik kan dulu kan. Terus sekarang kayak nyesel gitu, mamaku udah ke Thailand kemana. Bayangin aku nolak luar negeri, emang aneh. Apa ya guys namanya ya guys, kalau gak salah sih ada SS-nya gitu. Sawadika bukan dong. Apa ya guys, please, Sumintan. Sumpah yang tahu apa yang aku maksud, fix kalian, fix kamu hebat banget. Aku gak bakal lupa sama kamu kalau bisa bantuin aku. Apa ya, pokoknya dia tuh yang kayak pulau gitu, terus kayak bagus tempatnya. Bukan pulau. Aku gak tahu ada esnya atau enggak. Bukan Pantai Sawarna. Apa? Oh iya, sumpah. Iya, ini nih di Sumba. Makasih ya Kak Yoma 48. Aku gak bakal lupain kakak selama-lamanya. Asik, gak deng. Iya, Sumba guys. Sumba. Ih, makasih banyak ya Kak Yoma. Widih, bener Sumba. Kalian tahu Sumba enggak? Sumba di mana sih? Iya, aku bilang emang bukan Kalimantan kan, aku bilang. Aku sotoy. Emang Sumba itu di mana? Malah enggak dijawab. Kenapa? Ini Azizi Asadil beneran kah? Oke, anakku ini Zi beneran. Oh, NTB. NTT atau NTB? Iya, waktu aku ke Sumba guys, NTT ya. Iya, yeah, guys, like nih kaki oma dilihat-lihat. Maaf ya guys, aku tuh emang rada, aku tuh gak jago. Aku emang gak jago geografi. Tapi nilaiku 100 terus. Apa ada masalah gurunya? Kalian gak percaya kan guys, dulu aku pas SD ujian sekolahnya IPS aku 99. Ini demi ya, gak bohong.
sekarang Sumba aja nggak tahu di mana. Asyel, Asyel, emang emang tuh. Aduh. Nih nanti ya. Ya, kalian mau, kalian gak percaya? Oke. Kalau kalian gak percaya, nanti aku liatin ya. Kalau lagi showroom ini, kalau lagi showroom on cam. Nih, aku tanda-tandain nih yang bilang bohong-bohong. Siapa nih? Kak Andrian, Kak Umar Ardi, Kak Alfian. Awas ya kalian ya. Oke, ditunggu. Wah, nih, wah makin banyak ya. Oke, kalian kalian harus nonton ya. Nih yang bilang bohong-bohong. Jangan sampai aku sayang. Iya. Bercanda. Ih, makasih loh Kak Fidel udah percaya aku. Yah. Tapi kalau masih ada ijazah SD-nya ya. Langsung getar suaraku. Kalau ada ijazah SD. Enggak lah, beneran lah guys. Tapi karena baru mau guap. Tapi karena dulu pas SD ya masih gampang lah ya. Paling cuma belajar ASEAN, negaranya apa aja, letaknya di mana, itu masih gampang ya. Kan sekarang kan kalau geografi beda. Sekarang jam berapa? Udahan deh, udah malam. Ih, Azizi Asadiel bener. Itu beneran Zee tau. Zee langsung ngechat aku. Malah live katanya. Harusnya tuh hari ini aku pulang bareng Zee. Iya, terus tuh tadi aku kayak nungguin Zee latihan gitu kan. Maksudnya Zee kayak masih ada latihan lagi. Jadi aku pulang duluan. Bos Ajiji, WDD. Kayaknya aku Zee bohongan. Awas tuh, trust nobody. Azizi Oshiku ya, Cel. Bener-bener ya, Kak Cokolava nih ditandain ya. Yeah. Aku mau FC sama kamu, you know, FC. Coba Zee say hi, banyak yang nyariin nih Zee. Mana sih? Atau G katanya. Kalau aku bener. Aku mau tidur deh. Besok aku pagi soalnya. Jam ini deh, jam 1:30 ya. Besok aku showroom lagi kok. Kalian tenang aja. Aku kan sekarang rajin nge-tweet, rajin story, rajin showroom. Kalian jangan bosan ya. Nanti kalian bosan sama aku. Sumpah aku udah ngantuk, guys. 20 menit lagi sejam. Lanjut besok aja ya. Papa ya. Oke deh, makasih banyak ya guys. Sudah menemani kegabutan aku. Mungkin kalau aku apa namanya? Kebangun pas sahur, aku ini sih. Aku bakal showroom on cam sih mungkin ya. Oke deh. Kakak semua yang sudah ini, bye bye.
Oke, aku sekarang bakal berkabar, buat story dan showroom selagi ada waktu ya guys. Masa selagi aku sedang tidak ada kegiatan gitu. Oke guys. Good night, selamat tidur. Aku udah mau tidur, aku juga mau tidur nih. Jangan sampai telat sahur ya. Jangan tidur, jangan begadang. Tapi aku sendiri begadang. Intinya tidur juga ya abis ini ya. Bye bye. Bye bye. Good night. Semangat yang lagi kerja, lagi ngerjain PR, ngerjain tugas. Jangan begadang ya, ini aku finish live. Oh ya Sumi. Goodbye, bye bye, bye bye. Udah ya. Love you, good night. Jangan bangun siang, jangan telat sahur. Bye bye. Ini beneran bye bye. Makasih ya semua.